Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian tutorial edit text love yang lagi viral banget ya teman-teman. Langsung aja kita lihat dulu videonya. Nah, aku mau langsung buka TikTok. Jadi lagi viral banget tulisan kayak gini. Nah, kita langsung aja simpan dulu videonya. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi edit di handphone kalian. Nah, di sini aku pakai aplikasi CapCut, langsung aja kita buka. Setelah itu kalian bisa pilih proyek baru. Nah, di sini nanti kalian bisa masukin video atau foto yang mau kalian edit ya, teman-teman. Nah, untuk fotonya ini kalian bisa masukin aja yang banyak. Kalau udah tinggal pilih tambah. Nah, di sini kalian bisa pilih overlay dulu ya, teman-teman. Terus kalian bisa klik lagi yang tambahkan overlay. Nah, di sini nanti kalian masukin mentahan teksnya. Nanti mentahan teksnya ini aku simpen di deskripsi, jadi kalian bisa langsung download. Dan downloadnya itu pakai SSS TikTok ya, teman-teman, biar nggak ada watermarknya. Oke, langsung aja kita masukin. Nah, kita pilih tambah. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini nggak ada watermarknya, jadi kita bisa langsung perbesar. Terus kalian pilih gabungkan. Di sini kalian pilih percerah ya, teman-teman. Kalau misalkan udah, kalian bisa pilih checklist. Dan kalian bisa sesuaikan foto yang pertama ini sampai akhiran love-nya. Nah, sampai sini. Terus nanti foto selanjutnya ini kalian edit. Waktunya itu sekitar 2 atau 3 detik ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan fotonya ini kurang banyak, nanti kalian tinggal tambahin fotonya aja ya teman-teman. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi kalian nggak perlu capek-capek untuk edit teksnya ya. Seperti biasa, akhirannya ini kalian tinggal hapus aja. Terus soundnya ini kalian bisa klik aja. Dan kalian bisa pilih bagi, terus kalian hapus lagi, dan kalian tinggal save videonya ya teman-teman. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video. Bye-bye.